Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah, nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Halo semuanya, balik lagi guys di sini di channel aku Dev. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi bermain game Minecraft-nya guys, bersama Mipan dan Zuzuzu yang psikopat guys. Jadi guys, di video kali ini kita agak sedikit berbeda guys. Kita akan melakukan challenge lagi. Jadi di sini kita akan bermain petak umpet guys. Yeay, akhirnya guys, kita tidak akan pusing lagi dengan membangun, survival dan lain-lain guys. Kali ini kita akan senang-senang guys, yaitu adalah bermain petak umpet. Tapi guys, di sini tuh petak umpetnya bukan petak umpet yang seperti biasa guys. Di sini petak umpetnya sangatlah berbeda. Jadi di sini kita mengumpet akan berubah menjadi blok guys. Jadi nanti kita akan kamuflase. Oke, jadi gimana keseruannya guys? Sebelum kita mulai, bagi kalian semua yang baru nonton, jangan lupa untuk klik dulu guys tombol like-nya. Tembusin sampai 100 miliar like ya guys, biar nanti si Zuzuzu botak guys. Dan juga jangan lupa untuk subscribe guys. Tembusin 1 juta subscriber di bulan ini ya guys untuk channel aku Dav. Oke, let's go. Mipan sama Zuzuzu, gimana kalian semua udah pada siap? Kalau udah pada siap, langsung aja kita mulai. Let's go. Oh my god, Mipan yang jaga guys. Ayo Zuzuzu, kita ngumpet. Oke, di sini peraturannya gampang ya. Untuk yang menjaga tidak boleh menggunakan kemampuan apapun. Dan juga untuk yang ngumpet kita tidak boleh ini guys, apa ganti-ganti tempat. Jadi biarkan si Mipan saja yang nyari guys. Oke, aku akan ngumpet di sini guys. Apakah Mipan akan ngelihat kalau aku ada di sini? Oke, aku mau pakai kekuatan. Gak boleh Mipan, gak boleh curang. Pokoknya Mipan gak boleh pakai kekuatan ya, biar seru. Karena kalau pakai kekuatan gak seru guys, overpower banget. Karena di sini kita cuma main bertiga. Oke guys, si Mipan udah nyari guys. Itu si Mipan guys, kalian lihat Mipan gak ada di kanan guys. Oh my god, aku deg-degan banget guys. Semoga aja aku gak ketemu sama si Mipan guys. Kasiannya si Mipan lagi nyari guys. Pasti dia capek banget guys. Ayo semangat si Mipan. Om cupu, ya ampun aku dikatain cupu guys. Kan yang jaga si Mipan. Nah itu tuh si Mipan tuh guys. Dia lagi masuk ke dalam rumah guys. Ini padahal mapnya kecil banget, tapi kayaknya bakalan susah banget guys untuk Mipan mencarinya. Nah sebenarnya Mipan tuh bisa mendengar dari suara guys. Pokoknya nanti setiap beberapa detik bakalan keluar suara. Jadi si Mipan tuh bisa mencarinya. A few moments later. Oke Mipan, gimana kamu bisa atau tidak? Gimana di sini biar gampang guys, si Mipan kita kasih kesempatan untuk menggunakan skill yang bisa mengubah skin kita guys. Ya ampun, dia malah menggunakan petasan guys. Oke kalau begitu kita boleh pindah-pindah guys. Let's go pindah-pindah guys. Aku di mana guys? Aku di sini aja guys. Di sini guys. Di sini, di sini. Oh my god. Oh my god guys. Oh my god. Mipan gak boleh menggunakan petasan, curang Mipan, itu terlalu overpower. Mipan curang pakai petasan, iya curang banget guys. Oke hati-hati guys, si Mipan masih mencari kita, dia bisa belum menemukan kita guys. Dia harus mendengar suaranya. Mipan noob banget guys. Oh Mipan cupu banget, iya cupu banget guys. Dia masa gak bisa ngelihat kita loh. Oke aku sesuaiin badan aku dulu guys. Nah kita sesuaiin dulu guys. Oh my god aku mendengar suara langkah kaki Mipan guys. Oh my god, please semoga aku gak ketahuan guys. Semoga aku gak ketahuan. Semoga aku gak ketahuan sama si Mipan guys. Semoga si Mipan buta ya guys. Buta gaming guys si Mipan. Mipan tidak. Aku ketahuan sama si Mipan guys. Oh my god. Ya ampun, aku ketahuan guys. Sekarang aku udah kena guys. Jadi sekarang aku cuma bisa nonton doang. Ya ampun si Mipan guys. Oke Zuzuzu ada di mana guys? Oh ini Zuzuzu guys. Oh ini Zuzuzu ada di sini dong. Om cupu, ya ampun aku dikatain cupu lagi. Ini Mipan, Zuzuzu ada di sini. Oh itu si Mipan ada di bawah situ guys. Oke kayaknya Zuzuzu bakalan susah banget. Zuzuzu kamu gak boleh curang ya. Nih lihat guys, ini Zuzuzu guys. Zuzuzu kamu gak boleh pindah-pindah. Ayo Mipan, apakah kamu bisa menang Mipan?
Mari kita lihat apakah Mipan bisa mencari semuanya, guys. Aku nggak pindah dari tadi. Oke, mantap, Zuzuzu. Apakah Mipan akan menemukan Zuzuzu, guys? Mari kita lihat. Apakah Mipan akan menemukan Zuzuzu? Oh my god, Mipan telah tiba, guys. Oh my god. Mipan menemukan kita berdua, guys. Mipan menemukan aku dan Zuzuzu. Wah, si Mipan menang, guys. Hoki banget dia, guys. Let's go, kita lanjut lagi ke ronde kedua. Siapa kira-kira yang bakalan jaga ya? Apakah Mipan dan Zuzuzu atau aku, guys? Oke, let's go. 1, 2, 3. Mari kita mulai lagi, guys. Di sini si Mipan lagi yang jaga, guys. Kasian banget si Mipan. Dia dari tadi jaga terus. Ya ampun, sedih banget, guys, jadi si Mipan. Oh iya, kalau kalian tim siapa, guys? Coba sekarang kalian komen di bawah, guys. Kalian dukung aku, Zuzuzu atau Mipan, guys? Oke. Kapan aku main? Jahat banget. Ya ampun, sedih banget jadi si Mipan, guys. Dia tersiksa sekali menjadi jaga. Oh my god, waktunya sebentar lagi, guys. Aku harus segera berubah. Oke, aku akan berubah di sini, guys. Oke, semoga aja di sini nggak ketahuan, guys. Oke, guys, semoga nggak ketahuan. Oke, gini, guys. Ini susah di sini, guys. Di sini. Nah, kemungkinan si Mipan tidak akan menemukan aku, guys, jika aku di sini, guys. Oke, semoga Mipan buta ya, guys. Semoga Mipan tidak bisa ngeliat aku, guys. Oke, guys, kita di sini nempel, kita nempel di dinding, guys. Mari kita nempel di dinding, walaupun agak susah, guys, untuk nempel di dindingnya. Ya ampun, susah banget, guys. Kita tidak bisa ngumpet. Gimana kalau kita di sini, guys? Nah, di sini nih bagus nih, guys. Oke, let's go. Langsung aja kita berubah di sini. Nah, ini sih susah banget kan, guys? Om Cupu di mana? Ini aku ada di atas rumah. Ya ampun, semoga aja Mipan gak bisa menemukan aku, guys. Oh my god, kita ngumpet di sini, guys. Kalau kalian lihat, ini bakalan susah banget, guys. Oh my god, ini bakalan susah banget, guys, ketahuannya. Ya, Zuzuzu ketahuan, guys. Para Zuzuzu ketahuan sama si Mipan. Zuzuzu noob banget, guys. Masa dia ketahuan, guys, sama si Mipan? Oke, guys, kita harus diam di sini, guys. Semoga aja si Mipan buta dan tidak bisa melihat aku yang ada di sini. A few moments later. Oke, si Mipan masih belum menemukan aku. Kasian banget. Gimana kalau Mipan boleh pakai petasannya, guys? Pakai Mipan petasannya, nggak apa-apa. Karena kasian, guys, si Mipan udah jaga terus, guys. Let's go, Mipan ada, Om ada di tempat sheriff. Ya ampun, Zuzuzu, jangan kasih tahu gitu dong. Kalau ketahuan gimana? Mipan, pakai aja Mipan petasannya. Pakai Mipan. Mipan, pakai. Biar cepet Mipan. Si Mipan masih mencari aja dia, guys. Dia nggak menggunakan petasannya kah? Oh my god, dia menggunakan strong potion, guys. Waduh, dia menggunakan potion. Itu potion apa, guys? Aneh banget dia. Dia kayaknya menjadi kuat, guys, si Mipan itu. Oke, kita tetap bersembunyi aja di sini, guys. Untung aja aku nggak ketahuan, guys. Si Mipan ada di mana dia, guys? Oh my god, aku mendengar suara langkah kakek. Astaga, Zuzuzu jangan jahil. Zuzuzu jahil, guys. Gak boleh jahil, Zuzuzu. Aku terketahuan. Zuzuzu jahil, guys. Jangan jahil. Jangan jahil. Jangan jahil, Zuzuzu. Jangan jahil. Jangan jahil, Zuzuzu. Please. Please tuh kan. Kan lihat sendiri kan. Lihat sendiri kan. Aku bilang juga apa? Buta, guys. Tuh kan. Aku bilang juga apa, Zuzuzu? Tidak. Aku ketawa. Ya ampun. Padahal tadi si Mipan udah buta, guys, nggak bisa ngelihat aku. Astaga. Oke, guys, di sini mapnya kita coba ganti, guys. Nah, di sini kita coba yang medium, guys. Kita mapnya di villa. Karena ini mapnya begitu luas, jadi yang ketahuan dia bakalan berubah menjadi yang jaga, guys. Jadi nanti lebih gampang lagi untuk mencarinya. Oke, let's go, guys. Kita mulai. Wah, aku yang ngumpet, guys. Ya, Zuzuzu yang jaga, guys. Let's go. Oke, guys, let's go. Zuzuzu yang jaga, guys. Oke, Mipan, kalau bisa ngumpetnya jangan jauh-jauh, Mipan. Di luar ruangan aja ya, karena ini kayaknya mapnya luas banget deh. Oh my god, guys. Ini susah banget untuk dilihat, guys. Oh my god, ini hard mode banget, guys. Ini hard mode, guys. Ini Zuzuzu, aku yakin dia nggak bakalan bisa ngeliat aku, guys, di sini, guys. Oke, guys. Oke, kita nggak perlu nempel, guys. Kita cukup di sini saja, guys. Kita cukup di sini. Oke, itu Zuzuzu, guys. Zuzuzu sudah mulai mencari kita, guys.
Semoga aja di sini kita bisa selamat guys dari Zuzuzu. Oke guys, doain guys biar Zuzuzu buta ya guys. Doain guys, Zuzuzu buta tidak bisa melihat kita. Om kasihin di daerah mananya, mapnya luas. Pokoknya ada di daerah tengah-tengah deh, dekat kamu ini, dekat kamu tadi ngespawn. Nah, Zuzuzu buta, semoga dia tidak menemukan aku guys. Nah. Ah, kan guys, buta kan dia guys. Buktinya dia tidak bisa ngelihat aku guys. Zuzuzu gak bakalan lihat aku. Iya, Zuzuzu juga gak bakalan lihat aku guys, karena dia noob banget. Dia tidak akan bisa menemukan aku. Waduh, dia menggunakan potion ability guys. Curang banget guys. Oke deh, karena kayaknya bakalan susah guys menjadi ini, menjadi seeker. Gimana kalau seeker kita berikan kemampuan untuk menggunakan skill apa aja yang dia punya guys. Oke. Oke Zuzuzu, kamu bebas menggunakan skill apapun. Tapi di sini yang ngumpet juga guys, yang ngumpet juga boleh pindah-pindah guys kalau perlu ya. Oke. Oh my god, tiba-tiba bloknya berubah dong. Gimana ini guys? Aku tiba-tiba bloknya berubah. Langsung berubah lagi guys. Aku tiba-tiba bloknya berubah dong karena Zuzuzu menggunakan skillnya guys untuk mengubah skin aku. Untung aja Zuzuzu enggak ngeliat aku guys. Oke, Zuzuzu masih jauh banget ke sana Zuzuzu. Kita enggak ada di daerah situ Zuzuzu. Pokoknya ada di daerah tengah-tengah, di atas tempat tadi kamu spawn, yang deket-deket air gitu pokoknya di sekitar situ. Oke guys, Zuzuzu masih jauh guys. Dia jauh banget loh Zuzuzu. Oke, Zuzuzu di mana guys? Oh my god, kita ngumpet sini aja guys. Karena Zuzuzu buta tidak akan melihat aku guys. Nah, di sini aja guys. Ini hard untuk dilihat guys. Ah, tidak. Tidak, aku keluar petasan guys. Oh my god. Ah, ketahuan. Aku ketahuan guys gara-gara petasan dong. Ya ampun. Oke, mari kita cari si Mipan guys. Aku keluarin petasan. Wah, si Mipan ada di mana itu guys? Jauh kah si Mipan guys? Mari kita cari si Mipan guys. Let's go. Mipan, kamu ada di mana Mipan? Kayaknya si Mipan susah banget guys. Karena di sini yang kalah menjadi seeker guys. Jadi pas aku kena, aku juga ikutan jaga guys. Jadi sekarang tujuan aku adalah mencari si Mipan guys. Oke, hati-hati guys. Si Mipan. Si Mipan ada di mana guys? Mari kita cari guys si Mipan. Enggak ada loh dia. Dia enggak ada loh guys. Dia enggak ada di sini guys. Nah. Mipan. Nah, itu ada suaranya guys barusan guys. Kalian dengar gak? Itu ada suara dari Mipan guys. Mari kita cari guys suara Mipan guys. Mipan, kamu ada di mana Mipan? Mipan susah banget buat dicari guys. Ternyata susah banget ya guys kalau jadi yang jaga. Oke, kita cari si Mipan. Apakah kamu melihat rahasia? Mipan jago banget ngumpet ya guys. Oke, di sini petasan aku udah bakalan bisa lagi guys. Mari kita lihat. Sabar, aku bakalan coba petasan guys. Kita lihat petasannya dari mana ya. 1, 2, 3. Nah, gak ada loh guys. Gak ada petasannya guys. Waduh, si Mipan ada di mana ini guys? Susah banget mencari si Mipan guys. Kalian ngeliat Mipan gak? Coba komen di bawah guys kalau kalian ngeliat Mipan. Kalian yang lagi nonton bantu kita juga guys. Kira-kira si Mipan ada di mana ya? Let's go guys. Kita cari si Mipan guys. Nah, itu suaranya guys. Tapi aku nggak tahu dari mana guys si Mipan. Apakah di sini ada? Di sini juga nggak ada. Di bawah spawn seeker om. Oh, dia ada di bawah spawn seeker guys katanya. Oke, let's go. Kita cari guys. Kita cari. Oh, wah, dia menang dong. Ya ampun, padahal tadi aku udah ngeliat ada petasan guys. Tidak, aku tidak keburu guys. Oke, mapnya kita ganti guys. Jangan yang ini terlalu besar. Udah paling bener yang pertama ini aja guys, yang small. Let's go, mari kita mulai lagi guys. 1, 2, 3. Oh my god, aku yang ngumpet guys. Siapa yang jaga guys? Siapa yang jaga kira-kira? Ayo let's go. Oh, di sini si Mipan lagi guys. Si Mipan lagi. Oke Zuzuzu, karena ini si Mipan lagi, kita gak boleh ngumpet di dalam ruangan Zuzuzu. Kasian si Mipan. Kita di bagian luar aja biar kita bisa ngeliat Mipan juga dari sini. Oke guys, aku akan ngumpet mungkin di sekitar sini guys, biar si Mipan nggak capek guys nyari kita guys. Oke, di sini aja guys mungkin guys. Ya ampun, langsung ngeluarin petasan gaming dia guys, langsung ngeluarin petasan gaming. Susah banget dong kalau begitu mah guys. Oh my god, aku kenapa kamuflasenya di sini guys? Nggak cocok loh. Oke guys, di sini aja. Nah, di sini kayak nggak bakalan ketahuan deh guys. Oke,
Aku akan coba kamuflase di sini. Mipan jelek, cupu. Iya, Mipan. Kita sedang tidak berada di dalam ruangan. Ingat, Mipan. Kita tidak ada di ruangan, ya. Oke, Mipan. Kita tidak ada di ruangan. Oh my god. Apakah aku ketahuan, guys? Apakah aku ketahuan, guys, sama si Mipan, guys? Apakah aku ketahuan? Apakah aku ketahuan, guys? Tidak. Aku ketahuan, guys. Ya ampun. Mari kita cari Zuzuzu, guys. Zuzuzu, ngaku kamu ada di mana, Zuzuzu? Let's go, kita cari Zuzuzu, guys. Jurus petasan. Wah, aku melihatnya, guys. Sebenarnya petasan terlalu overpower deh, guys. Zuzuzu, ngapain kamu di situ? Yeay. Berhasil, guys. Guys, kayaknya petasan terlalu overpower ya, guys, untuk di map yang kecil. Gimana kalau kita main di tempat yang kecil, tapi kita tidak boleh di dalam ruangan, guys? Dan juga untuk seeker, kita tidak boleh menggunakan petasan, guys, oke? Karena petasan terlalu overpower. Untuk map yang kecil, kita bisa mengubah skin aja, guys, karena itu udah bagus. Oke, kalian semua setuju kan? Oke, guys, sekarang kita akan coba tambahin seeker ya, guys. Jadi di sini seekernya 2, guys. Karena dari tadi aku nggak jaga-jaga, guys. Jadi di sini bakalan ada satu orang yang sembunyi. Oke, di sini yang jaga aku dan Mipan, guys. Dan yang sembunyi adalah Zuzuzu. Oke, Zuzuzu, tetap nggak boleh di dalam ruangan ya. Karena di dalam ruangan tuh susah banget, guys. Kamu harus tetap di luar. Kamu harus mencari tempat kamuflase yang baik. Oke, guys, sabar. Kita akan cari Zuzuzu, guys, di sini. A few moments later. Oke, let's go, kita cari Zuzuzu, guys. Mari kita bully Zuzuzu, guys. Oke, mari kita cari ada di mana Zuzuzu. Let's go, kita cari. Kita cari, dia biasanya curang, guys. Ada di belakang-belakang rumah dia, guys, biasanya. Zuzuzu, kamu ada di mana, Zuzuzu? Zuzuzu, kamu ada di mana? Oh my god, Zuzuzu. Zuzuzu. Ngapain? Ngapain kamu? Langsung menang gaming, guys. Ya ampun. Easy banget, guys. Oke, oke, kita ganti map, guys, biar nggak bosen ya. Kita di villa tapi tetap, guys, nggak boleh di dalam ruangan ya. Oke. Oke, guys. Oke, Mipan dan Zuzuzu yang jaga. Woi, jangan main pukul-pukulan begitu, woi. Meninggoy. Oke, guys, Mipan sama Zuzuzu yang jaga saat aku beraksi. Ingat ya, guys, nggak boleh di dalam ruangan. Tenang, tenang. Aku nggak di dalam ruangan, guys. Oke, let's go. Pasti dia tidak akan bisa menemukan aku, guys. Zuzuzu, kita bully om. Tidak akan kalian bisa membully aku, guys. Karena aku jago banget ngumpetnya, guys. Mustahil untuk kalian untuk mencari aku, guys. Ingat ya, aku tidak ada di dalam ruangan, guys. Pokoknya aku ada di luar ruangan gitu. Nah. Mari kita lihat apakah Zuzuzu bisa menemukan aku, guys. Zuzuzu dan Mipan, apakah bisa menemukan aku? Lesi Mipan, kenapa jalannya slow motion gitu, guys? Dia, guys. Ah, tidak. Tidak. Tidak, guys. Ya ampun. Parah banget, guys. Masa tadi berubah loh skin aku. Ya ampun, curang banget, guys. Let's go, kita mulai lagi, guys. Oke, ya ampun, siapa di sini? Oh, si Mipan, guys, kali ini yang ngumpet, guys. Ingat, Mipan, kamu tidak boleh di dalam ruangan ya. Kamu harus cari tempat aman untuk kamu berkamuflase di luar ruangan. Oke, di sini yang jaga aku dan Zuzuzu, guys, yaitu mencari si Mipan. Pasti aku bakalan bisa, guys, mencari Mipan. Oke, let's go. Mari kita cari Mipan Gaming, guys. Kira-kira si Mipan ada di mana nih, guys? Pasti dia bakalan susah banget tempatnya, guys. Let's go, pokoknya nggak boleh di dalam ruangan ya. Om buta, ya ampun, aku dibilang buta, guys. Di mana sih Mipan? Kalian lihat Mipan? Zuzuzu, Zuzuzu, kamu lihat Mipan? Aku tidak lihat sama sekali. Oh, itu si Mipan. Langsung ketahuan gaming, guys. Ya ampun, sabar, guys, sabar, guys. Sabar, kita coba ini ada map yang gede banget. Jangan deh, guys. Kita jangan coba map yang gede banget, guys. Oke, let's go, mulai lagi, guys. Oke, di sini aku yang ngumpet lagi, guys. Kali ini aku tidak akan cari tempat yang dekat, guys. Aku akan jauh, guys. Yang penting kan di luar, guys. Let's go, aku tidak akan ketahuan kali ini, guys. 100 juta%. Mipan dan Zuzuzu akan susah untuk mencari aku, guys. Nah, mungkin di sini aman, guys. Nah, di sini aman, guys. Oke, di sini aman, guys. Let's go, kita ngumpet aja di sini, guys. Oke, kita ngumpet di sini, guys. Kayaknya di sini lebih seru, guys. Lebih menantang, gak sih, guys, kalau di sini? Tapi ini lebih ketahuan, guys. Nah, di sini, guys.
Mustahil mereka untuk mencari aku, guys. Bang. Jago banget ya Mipan sama Zuzuzu kalau menemukan aku di tempat ini, guys. Nggak mungkin, guys. Oke, Mipan dan Zuzuzu sudah mulai mencari aku, guys. Yang penting di sini nggak ketahuan, guys. Zuzuzu buta, guys. Yang penting di sini nggak ketahuan, guys. Zuzuzu buta gaming gak, guys? Buta gaming kan, guys, si Zuzuzu? Dia gak bisa ngeliat aku sama sekali, guys. Zuzuzu buta gaming moment, guys. Parah loh, masih dia gak bisa ngeliat aku yang jelas begini, guys. Easy banget, guys. Ya, kaget aku, guys. Kenapa aku, guys, tadi, guys? Ah, tidak ketahuan. Ya ampun. Skin aku berubah, guys. Ketahuan sama si Zuzuzu dong. Parah banget nih, guys. Zuzuzu nge-cheat jahat. Iya nih, Zuzuzu nge-cheat, guys. Curang banget. Zuzuzu curang, nge-cheat. Nge-cheat, guys. Kita banet Zuzuzu, guys. Banet gaming. Report, guys. Report Zuzuzu. Woi, mau kabur kemana kamu? Sini, kita lanjutkan gamenya, guys. Oke, kita akan coba masuk ke ronde terakhir, guys. Untuk ronde terakhir ini, kita akan gunakan map yang sangat luas ini, guys. Karena sayang banget kalau nggak dipakai ya mapnya. Wah, Mipan dan Zuzuzu yang jaga, guys. Kebetulan mapnya luas banget. Oke, kalau begitu di sini aku yang diberuntungkan, guys. Di sini aku yang sangat diuntungkan. Oke, kalau gitu let's go, kita ngumpet, guys. Kita ngumpet. Aku jamin mereka tidak akan bisa mencari aku, guys. Ini bakalan menjadi hal yang sangat susah. Kita ngumpet di sini aja, guys. Di sini, guys. Di sini, om yang deket aja. Om Baugot, ya ini aku deket, guys. Aku bisa ngeliat kalian kok. Semoga aja mereka tidak bisa menemukan aku, guys. Oke. Waduh, dia tiba-tiba ngeluarin sound effect, guys. Oke, guys, kita di sini aja, guys. Di sini aman, guys. Aman gaming, guys. Nggak bakal ketahuan ya kalau kalian lihat. Semoga saja mereka tidak menemukan aku, guys. Pokoknya aku ada di sebelah, ada di daerah. Tidak, guys. Pokoknya hampir aja ketahuan. Pokoknya aku ada di daerah sini deh. Pokoknya ada di lantai 2, guys. Aku ada di atas. Aku nggak ada di bawah, guys. Clue-nya. Oke, guys. Oh my god, itu guys, lihat, guys. Buta, guys, si Mipan, guys. Oke, pokoknya aku ada di sini, guys. Semoga aja aku nggak ketahuan, guys. Wah, tiba-tiba berubah aku, guys. Oh my god, tiba-tiba skin aku berubah. Untung aku segera merubahnya kembali, guys. Aku melihat Zuzuzu, guys. Itu Zuzuzu, guys. Dia buta gaming, guys, Zuzuzu. Dia tidak menemukan aku. Oke, kita akan tetap bersembunyi di sini, guys. Karena ini aman banget, guys. Waktu kita 5 menit. Guys. Ya ampun. Ya ampun, ketahuan, guys. Parah banget dong. Tiba-tiba aku dikasih skill buta dong. Aku gak bisa ngeliat apa-apa, guys. Wah, nge-cheat kalian berdua, guys. Menemukan akunya. Coba, guys, komen, guys. Mereka berdua nge-cheat kan, guys. Ya ampun, ini malah mulai lagi. Udah gitu aku lagi yang sembunyi, guys. Yeay, aku menang, guys. Susah banget ya kalau kita ngumpet. Selalu ketahuan, guys. Karena skillnya tuh overpower banget, guys. Oke, semuanya. Jadi begitu aja, guys. Untuk kita bersenang-senang bermain petak umpet ini, guys. Yaitu petak umpet yang bisa berkamuflase. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen, guys, agar kita semakin semangat buat bikin videonya lagi. Oke, guys. Jadi sampai jumpa lagi di video Kudaf lainnya. Bye-bye semuanya, guys. Dadah.